Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah bengkel seterusnya kita akan menjalankan suatu perbengkelan mengenai method Interpretive Structural Modeling ataupun ISM berserta dengan Nominal Group Technique dan jalankan pada 21 dan 22 Mac 2020. Dalam method-method ini, kepentingan kita mempelajari method ini adalah ialah satu method yang agak jarang digunakan dalam kajian peringkat pasca siswaza. Namun begitu, ia sangat baik dan sangat mantap kerana ia menggunakan decision making by expert consensus dalam kita build up sebuah model ataupun garis panduan ataupun instrumen dan sebagainya. InsyaAllah kita akan mengupas dengan sedetail tentang nominal group technique, di mana ia adalah satu kaedah focus group dan proses penyamarataan pandangan pakar dalam pelbagai bidang akan dapat disamaratakan dan diletakkan dalam satu bentuk table yang mana ia berkemungkinan dalam bentuk isu, elemen dan sebagainya. Seterusnya, perbincangan seterusnya insya-Allah kita akan berkongsi berkenaan dengan Interpretive Structural Modeling, satu pendekatan atau method yang sangat powerful di mana proses pengundian pakar dilakukan berasaskan kepada penggunaan software Concept Star. Dan juga model akan terbentuk berdasarkan daripada pengundian pakar tersebut. Yang sangat menariknya ialah we cannot predict the model. Okay, kita dengan menggunakan kaedah ISM ini, kita boleh predict model. Model itu akan terhasil setelah proses pengundian pakar dilakukan melalui menggunakan konsep star tersebut. InsyaAllah kita akan mengupaskan dengan detail bagaimana reachable matrix dihasilkan, bagaimana proses pengiraan elemen-elemen, yang mana elemen yang mempunyai driving power, yang mana dia mempunyai kekuatan untuk membentuk elemen-elemen lain. Dalam konteks menjalankan ISM ini, ia sebenarnya dipairkan dengan beberapa method sebelumnya seperti NGT, Temubual maupun Fuzzy Delphi. InsyaAllah kita akan kupaskan secara simulasi, kita akan terangkan secara simulasi, kita akan running software bersama-sama dengan peserta bengkel agar peserta bengkel dapat merasai bagaimana proses melakukan menjalankan satu kajian menggunakan kaedah NGT dan juga ISM. InsyaAllah temui kami pada 21 dan 22 Mac dalam kita melaksanakan dan menghasilkan sebuah kajian yang empirical yang unik dan dapat memberi kebaikan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.